Video hari ini kita nak discuss berkenaan dengan agreement to purchase ataupun ATP. Dia akan bentangkan oleh lawyer yang bekerjasama dengan Hebat Realtors, Syazwani. Oleh kerana video ni panjang, apa yang saya lakukan ialah saya separatekan kepada bahagian-bahagian. Jadi insyaAllah you guys boleh refer kepada playlist dengan klik link di atas. Nama saya Abdul Rashid Coach Atana. 66% ataupun 2/3 daripada orang yang menonton video ni belum lagi subscribe channel ini. Sekiranya you like tips untuk menjadi perunding hartana berjaya serta pelaburan hartana yang berbaloi, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, thumbs up, share serta like. Saya kenalkan dulu lawyer kita, nama dia Syazwani. Dia adalah partner dalam SN and partner Kuala Lumpur. So Syazwani ni dia full time full time dengan kita, and dia insyaallah dia akan bersedialah untuk rant-rant kita kalau sekiranya you ada soalan-soalan yang berkaitan dengan guaman ataupun legal matters, then you boleh tanya dengan Syaz dan dia punya assistant dia Wani. Nama dua-dua sama. Satu nama dia Syazwani, lagi satu pun nama dia Syazwani. Jadi saya asingkan satu nama Wani, satu nama Syaz. Okay, so saya serahkan pada Syaz untuk seterusnya. So kalau sekiranya you ada soalan, saya nak minta you letak dulu dekat chat, and then lepas tu kita akan baca kemudian. Ataupun Wani, you... Okay, hari ni bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwani Afiqah binti Muhammad Tushari. Saya ialah salah seorang partner daripada Syaz Nabila & Partners, dan saya telah berkhidmat dalam convincing almost 10 years, and then memang daripada saya habis belajar sampai sekarang memang saya buat convincing je, saya tak buat benda lain. So saya harap dengan ilmu yang saya ada dan pengalaman selama 10 tahun ni dapat membantu tuan-puan dalam urusan jual beli ni lah. And then hari ni saya telah di assign oleh Cik Rashid untuk menerangkan tentang agreement to purchase. Okay. Sebab ada beberapa situasi di mana kadang-kadang agreement, walaupun agreement to purchase tu dah sign, tapi ada orang yang mempertikaikan tentang kesahihan agreement to purchase tersebut. Ataupun kadang-kadang ada orang yang isi sambil lewa, ataupun bukan isi sambil lewa, tak complete. Bila peguam terima agreement to purchase tu, kita kena double confirm balik pula dokumen-dokumen tersebut lah. So okay, yang pertama sekalinya, agreement to purchase. Apakah agreement to purchase tu? Ini kalau anything nak interrupt boleh agreement to purchase tu, dia walaupun nampak macam simple, just satu keping surat saja, tapi ia adalah satu binding agreement. Binding agreement ialah agreement yang sah dan terikat apabila fulfill lima benda ni. Yang pertama, intention to create legal relation. Yang kedua, offer. Yang ketiga, acceptance. Yang keempat, subject matter. Yang kelima, consideration. Saya akan explain satu-satulah. Yang pertama adalah intention to create legal relation. Apabila kita masuk satu perjanjian ni, automatic bila kita sign, kita punya niat adalah untuk buat kontrak. Untuk buat perjanjian. Maksudnya bukan kita sign saja-saja tanpa ada perasaan nak terikat ataupun suka-suka macam tu. So once biasanya kita dah establish intention to create legal relation ni, maksudnya penjual kata okay saya nak jual, pembeli kata saya nak beli. Maksudnya benda tu dia dah fulfill lah legal relation tu. Yang kedua, offer. Offer maksudnya penjual. Ini untuk dalam kes ATP Offer, penjual kata saya willing to sell. Dia setuju untuk jual. So yang pembeli pula, dia setuju untuk menerima offer tersebut. Tu yang kita panggil acceptance.
So dalam dalam sampel ATP tu saya perasan memang complete lah. Penjual ada kata dia nak jual sebegini, acceptance pun apa pembeli pun menerima dengan untuk membeli apa property tersebut. Yang keempat adalah subject matter. Subject matter ni kita fokuskan kepada property tersebut. Maksudnya kalau misalnya rumah, rumahlah. Kalau misalnya tanah, tanahlah. Dia tak ada subject matter yang kita tak nampak. Contohnya saya offer nak jual. Saya pun offer nak beli tapi kita tak tahu apa benda yang dia nak jual, apa benda yang dia nak beli. So benda tu bila kita tak tahu apa benda, itu adalah orang panggil subject matter. Bila subject matter tu tak ada, dia tak boleh constitute binding contract. So yang based on ATP yang diserahkan kepada saya, sampel ATP tu semua biasanya complete lah. Ada rumah, siap alamat. Lepas tu yang kelima adalah consideration. Consideration ni bermaksud purchase price. Kalau dalam ATP ni purchase price. So purchase price dia dua-dua pihak bersetuju. Berapa harga dia? Contohnya kalau misalnya penjual kata saya nak jual RM400,000. Pembeli kata boleh tak saya nak tinggikan sikit harga ataupun nak kurangkan harga, tapi dua-dua tak setuju dengan subjek dengan consideration tu. So benda tu takkan jadi. Tapi kalau misalnya dua-dua setuju dengan consideration tu purchase price tersebut, dia akan constitute satu consideration. Mesti ada balasan terhadap penjual apa jual beli tu. Yang penjual dia bagi rumah, pembeli dia akan bagi duit, macam tu. So bila lima-lima ni ada dalam sampel dalam ATP tu, walaupun dia tak complete macam mana, tak beberapa complete pun agreement tu, dia still boleh constitute binding contract. Cuma bila tak complete, dia akan jadi isu yang boleh ditimbulkan di kemudian hari. Tapi masih boleh di orang kata tu dibahaskan, and then mahkamah masih boleh decide kepada as long as lima benda ni complete. Benda-benda lain biasa just small matter. Cuma kita tak nak susah-susah, maksudnya bila kita tak buat tak complete kan, bila tak lengkap form tu, dia akan jadi isu kemudian hari yang menyusahkan semua pihak. Sebab macam contohnya ada satu kes Cik Rashid tu, sebab dia tak completekan berapa hari daripada sign booking form dengan SNP tu, contohnya sepatutnya 21 hari tapi dia tak complete. Bila dia kosong kat situ, dia claim cakap apa ATP tu tak boleh pakai. Sebenarnya boleh pakai, cuma kita panjanglah ceritanya kalau kita nak explain kat dia. Kalau dia tak nak terima, kita kena pergi letter of demand, kita kena pergi minta court untuk confirmkan, macam tu lah. So adalah lebih baik kalau sekiranya form yang nampak simple tu di complete-kan dengan sebaiknya supaya tidak ada isu di kemudian hari. Okay, yang seterusnya, kenapa kita perlukan ATP ni? ATP ni, okay, ikutkan sebenarnya dalam kontrak, tak perlu ada written contract pun tak apa. Asalkan ada yang lima item yang saya cakap tadi tu, asalkan complete walaupun melalui mulut, dia boleh dibawa ke mahkamah untuk dibuktikan kesahihan kontrak tersebut. Tapi leceh, betul tak? Maksudnya macam mana kita nak buktikan kalau contohnya ada rakaman video ke, rakaman suara ke, mungkin bolehlah macam tu. Tapi ada kes itu susahlah, orang asyik nak isukan, kita pun pening nak kena pergi court, nak kena ambil lawyer lain untuk keluarkan letter of demand, benda macam tu kan. Sebab itulah kita perlukan ATP ni, sebab benda yang terang lagi nyata bila dia bertulis. Sebab kita nak protect interest pihak-pihak yang terlibat. Interest ni apa ya? Kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Contohnya penjual dia dah confirm, dia dah setuju, dia tahu okay pembeli ni dia nak beli. So aku tak boleh nak jual kat orang lain. Sebab bila dah sign, dia dah kata okay dia akan protect interest lah. Bila dia tak buka kat orang lain, orang lain nak viewing dia tak boleh, orang lain nak bayar deposit pun tak boleh sebab dia dah ada ATP ni. So bila kalau misalnya dia tak ada ATP and then dia tak then dia pun tak bagi orang viewing, dia tak bagi orang buat deposit, tiba-tiba pembeli cancel nak beli, itu dah
rugi dekat bahagian penjual. Sebab penjual dia korbankan viewing orang, dia korbankan tak terima duit sebab dia percaya dengan gentleman agreement ni, kita panggil untuk yang cakap mulut je lah. Daripada pembeli, tapi tutup tiba-tiba pembeli tak jadi nak beli. Then once ATP tak ada, kita susah nak proofkan. Boleh proof tapi panjang ceritanya. So bila ada ATP, at least dia punya syarat kalau pembeli tak jadi beli dengan maksudnya dengan reason-reason yang tak betul lah. Contohnya konsep apa ni, offer apa ni, loan lepas tapi tiba-tiba tak jadi nak beli, saja-saja macam tu yang menyusahkan orang. So kita boleh fight ataupun earnest deposit yang dia bagi tu kita boleh burnkan lah. Yang keduanya purchaser, protect kepentingan pembeli. Contohnya, nah ini lagi penting. Sebenarnya sangat penting kepada pembeli sebab pembeli dah keluarkan duit. Bila pembeli dah keluarkan duit, dia actually dah rugi beberapa duit yang dia dah keluarkan untuk sebagai earnest deposit ni. Walaupun walaupun benda tu boleh dapat balik in case penjual cancel, tapi rugi dia mungkin mungkin in term of duit tu boleh digunakan buat benda lain ataupun cari rumah lain. Dia dah bagi siap-siap pada agensi ataupun pada vendor. So untuk protect kepentingan pembeli, dia boleh gunakan ATP ni sebagai bukti yang dia dah book rumah tersebut lah. Yang ketiga adalah protection kepada agent. Agent dah buat macam-macam. Ini saya tak pastilah, mungkin ada salah satu kes mungkin macam ni lah kot. Dia dah jumpakan pembeli, dia dah jumpakan penjual, tiba-tiba diorang ketepikan ejen ni. Maksudnya ejen ni tiba-tiba je diorang tak ada dalam picture, tak ada dalam gambar. Vendor purchaser deal masing-masing, jumpa lawyer masing-masing, tapi ejen yang pertemukan diorang ni tak dapat 3% pun, macam tu. So ATP ni adalah salah satu cara macam mana nak protect seluruh parti yang involved dalam perjanjian jual beli tersebut. And then lagi satu, dia memudahkan lawyer lah. So lawyer once ada ATP, biasa normally kita kena interview client semua everything. Kita akan interview, tapi at least kita dah ada basic pengetahuan tentang case tu melalui ATP tersebut, macam tu. Okay, so next adalah, okay, bila kita nak sign ATP ni, yang saya tahu, ini yang yang saya tahulah, tapi saya tak pasti sama ada daripada agency side, mungkin berbeza sedikit. Okay, upon confirmation kata purchaser dia dah pergi viewing, dia dah pergi tengok, and then dia tengok macam and then agent pun dia dah advise, okay, apa kos-kos yang terlibat, dia dah serahkanlah, dia dah advise pasal apa yang elok tak eloknya beli, apa yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tu lah, dan purchaser confirm dia memang nak beli rumah tu. And then confirmation dia tu, dia disertakan sekali dengan 3% earnest deposit daripada purchase price ataupun ini ada agreed amount. Saya tak pasti, tapi memang hebat 3.18 kan masa. And then explanation of the all important matters regarding the purchase of the property has been duly explained to the parties. Contohnya bab-bab dengan vendor, kita dah explain berapa yang dia boleh dapat, apa kos dia, apa RPGT dia, berapa masa lama dia. So semua benda-benda tu kita dah explain dengan dia, and then dia orang nampak macam secara basic ni, dia orang nampak kes tu macam mana, and then dia orang tak di misrepresent. Maksudnya tak adalah cakap A rupanya sebenarnya jadi B. Sebenarnya bila apa yang kita sampaikan berbeza dengan apa yang diorang faham, kita takut diorang akan cakap, oh masa tu
apa ni, agent tak ada cakap dengan saya pasal RPGT. So mungkin dia boleh raisekan isu tu. Walaupun sebenarnya benda tu nanti lawyer dia akan explain lagi tau. Tapi bila kadang-kadang benda-benda macam tu boleh jadi isu yang kita tak nak lah. So seboleh-bolehnya kita explain benda-benda basic untuk penjualan jual beli ni dengan vendor dan purchaser. So kalau walaupun dia sign ATP tu, dia tahu dia sign dengan penuh kefahaman. Penuh, maksudnya bukan just sign buta-buta macam tu. So kena explain satu-satu term. Term apa yang dia cakap tu kena explain. So nanti saya akan keluarkan sampel tu. Saya akan explain satu-satu lah in case kalau tak faham apa benda yang setiap term dekat dalam ATP tu mahukan actually. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, like serta share. Kita jumpa lagi di video akan datang.